Ada partai lain yaitu PKB yang resmi mendukung Capres Joko Widodo. Ini merupakan hasil pertemuan antara pengurus DPP dengan Dewan Syuro di Jombang, Jawa Timur. Mana Caimin katanya? Rapat Syuro. Pertemuan berlangsung di kediaman Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdul Aziz Mansur. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan alasan mendukung Jokowi karena kesamaan visi antara PKB dengan PDI Perjuangan. Meyakini ini PKB sanggup memenangkan Jokowi di empat daerah padat pemilih, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Hasil koordinasi kami menyepakati dan memutuskan bahwa pada Pilpres 2014 ini PKB memutuskan mendukung calon presiden Joko Widodo. Dan dengan demikian maka PKB akan berkoalisi atau bekerja sama dalam satu cita-cita pemerintahan baru nanti bersama PDI Perjuangan. Insya Allah dalam waktu dekat perkembangan yang ada ini kita tindak lanjuti di Jakarta melalui komunikasi politik lebih intensif dengan Pak Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Beberapa pertimbangan kenapa PKB mendukung Pak Joko Widodo adalah satu, bahwa kita akan terus mengedepankan upaya-upaya bangsa ini agar kemandirian politik semakin nyata. Politik yang sekarang terlampau liberal kita dorong untuk lebih beradab sesuai dengan semangat Pancasila, sehingga kemandirian politik bangsa kita terjaga. Kita juga tidak ingin terjadi demokrasi yang terlampau.